Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhariha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Kalau Allah segerakan menghukum kepada anak-anak Adam, kepada manusia ini, kalau setiap kesalahan terus dihukum, maka di bumi ini akan selalu banyak hukuman dan murka Allah Subhanahu wa taala kepada manusia karena terlalu banyaknya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Namun dibiarkan oleh Allah, ditunda oleh Allah, diberi ruang oleh Allah. Bila nak balik, bila nak insaf, bila nak taubat. Tipu tak apa, khianat tak apa, pecah amanah tak apa, rasuah tak apa, riba tak apa. Kita boleh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, adakah semudah itu kita nak berbuat mengambil peluang pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hal-hal seperti itu? Ingat, jangan kita bermimpi dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan kita akan selamat daripada hukuman Allah. La. Ini bumi kerajaannya Allah, yang punya Allah. Kita makan rezekinya Allah, yang kasih sehat kita Allah Subhanahu wa taala, yang kasih mata penglihatan otak berfikir Allah Subhanahu wa taala, yang kasih kita keluarga, kereta, semua boleh ada akal, boleh drive, boleh pandai berfikir, yang kasih semua Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dipatuhi dan ditaati hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang dia melakukan maksiat lalu tidak datang hukuman kepadanya. Mana tak ada hukuman? Kalau begitu kita buat terus maksiat, ya terkadang hukuman itu tidak datang dengan segera. Terkadang kena kepada dirinya di masa depan. Terkadang kepada keluarganya yang dia telah menggunakan maksiat dengan hartanya. Terkadang lalai itu adalah seburuk-buruk adab. Apa sebab adab itu berlaku kepada mereka? Bima kanu yafsukun. Karena perbuatan fasik mereka. Tidak turunnya adab adalah sebagai peluang untuk insaf. Tapi bila mana insaf tidak terjadi, padamarnahum tadmira, akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya.